ini saya akan memberikan sebuah tips bagaimana cara mendownload menggunakan aplikasi SnapTube. Nah, jadi aplikasi dari SnapTube sendiri itu adalah sebuah aplikasi untuk mendownload sebuah foto dari IG, dari Facebook juga bisa, dari Twitter juga bisa. Nah, selain itu tidak hanya foto kok, jadi SnapTube itu juga bisa untuk download video dari APK yang telah tersedia. Ayo kita langsung nonton saja bagaimana downloadnya. Nah, jika kalian ingin download, kalian bisa buka Google, cari aja keywordnya itu SnapTube. Nih, nah sebenarnya ada banyak ya yang bisa kalian download, misalkan di situs resminya ini. Nah, perlu dicatat, jadi SnapTube ini pengunduh video dan musik gratis dari YouTube bisa loh. Jadi kalau mau download video dari YouTube simpan ke galeri, bisa banget menggunakan SnapTube. Nah, aplikasi ini tidak terdaftar di Google Play, jadi kita harus download dari luar. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi sampai gini. Nih, situs yang didukung itu ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, WhatsApp. Nah, pas ini di sini kita bisa loh melihat view story dari teman-teman kita. Nah, jadi kita bisa download juga videonya, fotonya dari story teman-teman. Oke. Kalau mau langsung unduh ya. Nih, pencet unduh di sini. Nah, karena saya sendiri sudah punya, maka dari itu saya akan menunjukkan tampilan dari SnapTube. Nah, tampilannya seperti apa sih? Jadi, kita kembali. Nah, kita lihat. Nah, ini tampilannya seperti ini ya, ikonnya SnapTube. Nah, ikonnya putih, kita bisa cek. Aplikasinya di SnapTube. Maaf ya, di sini memang banyak iklan. Nah, di sini tampilan seperti ini. Jadi ada sub. Sub ini adalah channel favorit saya, tapi saya belum masuk untukmu. Jadi di sini ada berbagai macam ya, seperti YouTube, Facebook, Instagram, IG, Tokped, dan lain-lain. Selanjutnya musik. Nah, ini ada musik-musiknya. Trending. Ini masuk dalam trending-trending ya. Saluran. Nah, mungkin kalau brander tampilannya umumnya seperti ini ya. Sama kan? Sama-sama ya. Nah, nih file unduhan. Nah, kebetulan kemarin saya baru unduh logo dari Mari Berkebun ID. Oke. Nah, di sini tampilan untuk akunnya. Jadi kalau mau buat akun SnapTube juga boleh. Saya tinggal masuk dan dapatkan semua fitur dari YouTube melalui SnapTube. Anda tertarik menggunakan SnapTube, silahkan download ya.